Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung muka surat berapa? Ya? 70. Ya? 22. Berpegang teguh. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Ayat ini merupakan suatu perintah dari Allah Ta'ala untuk berpegang teguh dengan agama yang diredhanya, iaitu menjaga dan mempelajarinya serta meluruskan diri dan bersatu dalam menganutinya. Dan ayat ini juga merupakan suatu peringatan dari Allah Ta'ala agar kaum muslimin tidak berpecah belah di dalam menganuti agama Allah, kerana perpaduan itu adalah rahmat, manakala perpecah belahan pula adalah azab. Pertolongan Allah juga sentiasa menyertai orang-orang yang bersatu padu sebagaimana maksud hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana asas agama yang mulia ini dan asalnya terpaut di dalam satu persefahaman, perpaduan dan saling bantu, maka pecah belah dan tidak membantu pula pada mendirikannya tentu akan merendahkan darjat agama dan melemahkan akan tarafnya. Kini jelaslah bahawa perpaduan itu menjadi pokok segala kebajikan dan kebaikan, sedang perpecahan pula menjadi pokok segala kejahatan dan bala bencana. Baik, kita masuk pula tentang nasihat supaya bersatu padu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah sekalian sekali. Wa'tasimu ini ditujukan kepada umat Islam, yakni wahai umat Islam, wa'tasimu, berserah, berpegang, bergantung, buat tempat sandaran bihablillah, dengan tali Allah. Apa benda tali Allah ni? Kereta Myvi putih TAS 8586 menghalang lalu lintas. Sila alih sedikit dengan segera. Sikit ya alih, tak lepas kereta orang. Neh, jangan balik. Ha. Myvi putih TAS 8586. Apakah yang dimaksudkan dengan tali? Hablum maknanya tali, tambatan ataupun rantaian, ikatan. Neh. Ha. Ulama-ulama tafsir mengatakan hablum ataupun hablillah di sini bermakna agama Allah, bermakna Islam, bermakna Al-Quran, bermakna syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini jelas melarang kita memegang, bersandar, mengikut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Nah, agama ni maksudnya kehidupan kita. Ada orang dia salah faham, dia faham agama ni hak surat balah. Ah, tu agama. Sebab tu dia ada jabat agama, ada jabat dok agama. Neh. Agama bukan surat balah. Neh. Agama ni kehidupan. Kalau surat masjid ya agama, maka boleh lah makan rasuah. Sebab rasuah dah akan dalam masjid. Nah, kalau maknanya dah agama ni hanya di masjid, di surat,
Mana boleh ha, berzina? Berzina bukan orang berzina dalam masjid. Seluruh kehidupan. Tu panggil agama.